Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mencari getah yang lebih banyak lagi. Salah satunya adalah getah pohon sukun. Ya, bagaimana kita membuat getah itu mengalir dan bisa kita tampung? Saya menyiapkan dari bekas botol apa gelas minuman ini sama botol ini ya. Yuk kita praktekkan. Talinya kurang panjang. Kita tambahkan dulu. Panjangin lagi agar bisa digunakan. Ya, buka satu dulu. Sudah terpasang. Yang kedua, kita coba lagi.
Oke, kan kita tunggu setengah hari sampai dapat berapa ini. Nah, kita dekatkan. Ayo. Kita taruh di ketiak pohon. Nah, di sini dengan harapan getahnya bisa masuk perlahan-lahan dan jatuh ke bawah. Kalau dilurus agak susah ini untuk pengarahnya. Ya, ini lagi mencoba ini untuk getah pohon sukun. Ya, ini kan yang bisa kita informasikan rekan-rekan. Saya referensi juga di sini juga ada pohon. Ya, kita cek pohon sawo. Ya, sawo ini kita belum tahu ini sawo. Harusnya ada pohon sawo ini getahnya. Ya, nanti kita praktekkan. Di sini ada ketiak pohon ya di sini. Nanti kita coba lagi. Moga-moga bisa membantu lebah. Kalau buahnya ada getahnya, ya moga-moga bisa tambah banyak lagi. Ya, ya demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.